Sebelum kami berpisah, sebenarnya kita nak bawakan satu cerita menarik. Anak muda yang cenderung untuk menceburi bidang perniagaan, termasuk menjadi usahawan mikro dalam dunia tanpa sempadan. Dan kita tahu masa pandemik COVID-19 tu banyak mengucar-kacirkan ekonomi. Tapi sebenarnya peluang ini telah digunakan beberapa pihaklah untuk menceburi bidang perniagaan. Dan dengan itu kita nak bawakan kisah mengenai Syazwan Hafiz Muhammad yang nekat terjun ke dalam bidang perniagaan meskipun tiada asas yang kukuh dalam bidang yang baru diceburinya kira-kira 5 bulan lalu. Dan laporan ini akan mengakhiri Awal Ni Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Pemuda berusia 32 tahun itu juga sanggup mengetepikan cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah demi memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan mata. Graduan Sarjana Sains Kesihatan Penghususan Optometri UiTM Selangor, Kampus Puncak Alam itu berkata, berbekalkan ilmu dan pengalaman bekerja separuh masa di kedai optometri menyuntik semangatnya untuk menjalankan perniagaan itu sekaligus terus membantu masyarakat terutama kanak-kanak mengatasi masalah rabun jauh atau myopia. Sepanjang musim pandemik, apa yang kita tahu, student-student, pelajar-pelajar di sekolah semuanya kata bergantung kepada gadget lah. Mereka melakukan aktiviti apa, PDPR kan. Jadi sedikit sebanyak faktor penggunaan gadget untuk aktiviti seharian tu menyebabkan taraf kesihatan mata mereka juga mungkin terjejas. Jadi dengan meneruskan perniagaan di musa pandemik ini, saya rasa ia di samping dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah penglihatan tu, kita kata dia juga secara business kita cakap pasal business juga, dia menyumbang orang kata kepada inilah keuntungan yang memberasakan jugalah. Anak sulung daripada tiga beradik itu berkata, membina perniagaan ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19 bukanlah perkara yang mudah tanpa usaha dan semangat yang kental. Justeru, sebagai seorang usahawan baru, Syazwan Hafiz terus berusaha keras menyuntik daya kreativiti dan inovasi untuk bersaing dengan pusat optometri yang lain, termasuk menggunakan wadah media sosial untuk menguar-uarkan khidmat dan promosi yang ditawarkan. Okey, jujur saya kata tanpa bantuan media sosial pada zaman sekarang ni, saya rasa mungkinlah mungkin tidak mampu mencapai orang kata tahap macam yang sekarang kalau kita buat iklan di media sosial. Sebab zaman sekarang memang ramai main Facebook lah, TikTok lah semua kan. Jadi ia adalah medium yang bagus lah kita kata. Usahawan yang berusia 32 tahun itu berkata melalui platform media sosial itu juga iMolek Optometri mempunyai pelanggan dari seluruh negeri Terengganu. Katanya pelbagai pakej istimewa juga turut ditawarkan kepada pelajar dan golongan kurang berkemampuan dengan harga serendah RM58.